Halo semuanya, balik lagi dengan aku Jim Joy. Dan di video kali ini kita bakal mainin game Pixel World lagi. Di video kali ini kita bakal ngebahas gimana cara termudah untuk ngejual item kalian di game Pixel World. Biasanya kan ada beberapa pemula di game Pixel World ini masih bingung gimana cara ngejual item di game Pixel World ini. Sebenarnya pun aku sudah ngebuat video-video untuk cara ngejual item di game Pixel World ini. Nih, kalau kalian nonton videonya, nonton video ini bujang. Nah, tapi di video kali ini kita bakal ngebuat bahasan lebih mudah caranya itu kita dengan cara ya. Kali ini yang bakal aku kasih tahu ke kalian gitu loh. Makanya kalian nonton video ini terus biar kalian ngerti ngejual item di game Pixel World ini bujang. Kalau gitu, lanjut. Cara tercepat gimana kita bisa ngejual item di game Pixel World ini yaitu ya item depan aku ini bujang, yaitu item ini. Item ham radio. Kalau kita menggunakan ham radio ini, kita bisa dengan mudah menjual item di game Pixel World ini. Mengapa aku bilang kalau kita menggunakan ham ini bakal mudah ngejual itemnya? Karena ada beberapa alasan, yaitu kita bisa nge-spam dan juga gratis, itu yang pastinya gitu loh, gratis. Caranya itu seperti ini, aku kasih tahu ke kalian ya gimana caranya menggunakan ham radio ini bujang dengan seksama, biar kalian ngerti gimana cara menggunakan ham radio ini gitu loh. Lalu pertama-tama kalian tekan ini tanda obeng atau apa ini, berdua amat lah, kayak aku bilangnya obeng aja lah ya. Kalian tekan ini obeng, lalu kan banyak nih ada obeng-obengnya nih. Lalu kalian tekan obeng di sini, di hamnya ini. Nah, tekan di hamnya ini. Oh ya, BTW ini ham yang aku gunakan ini adalah ham anniversary ya. Kalau ham normal sih sini bentuknya nih, ham normal. Eh, kok nggak naik? Nih, ham normal seperti ini, yang kayak agak buruk lah warna bentuknya gitu dan warnanya. Nah, kalau gitu kita lanjut aja. Nih, kalau ham anniversary sama ham biasa itu bedanya ya cuma bentuk doang gitu loh. Efeknya sama kegunaannya itu masih sama doang gitu ya. Cara kerjanya, kegunaannya masih sama ujung. Kalau gitu cara gunanya seperti ini ya. Nih, tekan obeng. Lalu kalian tekan obengnya di ham. Lalu di sini ada frekuensi, ada tune, dan juga ini enter text. Terutama kalian pastikan frekuensinya itu di 100 MHz ya. Kan misalnya kalau kita bisa ganti ini seperti ini, tune. Nah, di sini ada sampai 87,5 sampai 108 gitu loh. Dan kalian pastikan di sini ini sampai 100 ya. Jangan sampai lebih-lebih, walaupun 0,1 jangan sampai lebih ujung. Dan juga jangan sampai kurang. Karena apa? Ya nanti aku bakal kasih tahu ke kalian. Nah, aku sampai setel 100, datu accept. Nah, enter text. Lalu misalkan kalian mau jual sesuatu apa gitu, misalkan seperti ini. Sell lava. Nah, misalkan kita pengen jual lava seed nih, lava seed. Nah, sell lava seed dengan harga berapa? Biasanya di sini harganya itu 50 per 1 gitu loh. 50 ya, 50 itemnya, dan per satunya 1 itu WL. Ya, tahulah kalian lah, mungkin lah kalian nggak tahu itu loh. Lalu kalian jangan lupa ketik nama world kalian yang lagi kalian sedang di dalam world mana gitu loh. Kalau aku kan sekarang ini ada di world Jim Joy. Lalu kalau kalian nama world-nya itu kalian pakai @ ya. Oke. Simbol @. Simbol @ Jim Joy. Nah, bisa juga kalian boleh nge-spam ini Jim, boleh lagi biar orang yang ngelihatnya itu biar nampak langsung gitu kan. Spam aja gini. Kalau aku biasanya sih kayak gini gitu loh. Nama word aku tuh 3 kali. Efeknya ya biar lebih nampak aja sama orang gitu. Nah, lalu setelah kan ini nih, kita akan ketik ininya nih. Lalu jangan langsung broadcast gini loh ya. Jangan langsung kalian broadcast. Karena apa? Di sinilah kelebihannya game Pixel World ini. Kita bisa copy paste. Bagi kalian pemalas ngetik, sama aku juga gak malas, kita bisa copy paste teks di game Pixel World ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa kita blok kan? Ini bisa kita blok, udah tuh, lalu copy. Kalau di PC ya di keyboard lah, di keyboard. Kalau ya di HP ya ditekan dengan lama, lalu copy. Lalu bisa dipaste nih, kita hapus. Ini aku paste nih, tup, mantap nggak tuh? Bisa copy paste nih, sampai habis. Lalu dapet lagi nih, bisa dipaste-paste. Mantap nggak tuh? Itulah salah satu kelebihan di game Pixel World ini, Mujang. Lalu kita paste aja ini. Lalu baru di broadcast. Nah, kenapa alasan tadi aku bilang frekuensinya tuh harus 100 MHz? Karena seperti ini. Nanti setelah kita broadcast, ini contoh lagi. Kita broadcast. Nanti bakal muncul di chat bar yang ada di atas ini. Kenapa aku bilang 100, harus di 100? Karena rata-rata orang yang menggunakan ham, siapapun lah itu, kayaknya hampir semua pemain game Pixel World ya,
mereka itu bakal berada atau bakal menggunakan frekuensinya itu 100 MHz yang seperti ini. Ini semuanya 100 MHz ini loh. Salah satu contoh kalau dia itu berasal dari chat atau chat berasalnya itu dari HAM, dia berwarna biru bujang seperti ini, warna biru. Kalau warna ungu ini dia kayak super broadcast itu kalau bahasanya ya. Kalau di sini apa namanya global message. Nah kalau biru ini dia HAM radio bujang. Eits, untuk harga HAM ini di kisaran harga 4 sampai 5 WLH. Satuannya itu ya 4 sampai 5 WLH. Dan untuk HAM yang anniversary yang kugunaan yang di tengah itu loh, itu tuh di harga 6 atau enggak 7 WLH. Nah, ini kenapa ada orang lagi rek bentar. Bentar, Bambang. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kenapa aku bilang copy paste ya, kan lakukan aja gitu seperti ulang-ulang gitu loh. Lalu paste broadcast gitu loh. Tapi ada tetapinya, kalian jangan nih seperti ini, jangan nge-spam ya, tolonglah jangan nge-spam seperti ini. Ini muncul ini tanda you are spamming, please stop. Jangan sampai muncul kata-kata seperti ini ya dari sistem gitu loh. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ya kalau kalian terus-terusan spam terus-terusan, setelah ada peringatan lah bersiap-siap aja akun kalian itu kena ban gitu loh. Karena kalian itu nge-spamming. Dikasih kemudahan sama gamenya, ya tahu diri kalian gitu loh. Jangan sampai kalian udah tahu udah bisa gimana cara cepat-cepatnya dikasih cara copy paste kayak gini seperti ini paste broadcast paste broadcast. Kita di sini bisa juga podcast itu loh. Nah, udah kena dua kali enggak tuh aku. Ini bilang bentar lagi rek. Nah, pokoknya kalau sudah muncul seperti lama-lama, waduh, kok bisa dia lewat gitu gitu loh. Wow. Terkejut aing. Tak kenapa gitu loh, tiba-tiba bisa dia ngelewat gitu. Padahal ini ada pintu, sini ada pintu gitu. Pokoknya kalau udah sampai seperti muncul lambang ini ya kalian tunggu aja gitu. Jangan langsung kalian ngechat atau paste lagi. Karena dia bakal ya ketahuan gitu. Ketahuan kalau kalian itu bisa nge-spam ya, bisa kena ban. Kalau di sini mah pengapanya itu ketat ya. Jangan mentang-mentang kalian bisa gitu kalian gas aja terus. Bisa kena ban. Makanya hati-hati ya, kalau udah muncul itu ya tunggu beberapa saat lalu kalian giniin lagi. Nih, kan giniin lagi nih. Baru kalian muncul itu, oke. Okay. Nih. Nih. Nah, itulah penjelasan nih kenapa bedah udah dibilangin lag rek. Tak disentil sumpah. Nah, bagi kalian, misalkan kalian itu baru main, gak punya WL, tenang aja, aku bakal ada kasih solusi ke kalian. Karena aku sudah mikir, karena kebanyakan belum banyak orang memainkan game ini. Dan pastinya mereka itu belum punya modal gitu ya, belum punya modal untuk ngebeli HAM atau menggunakan HAM gini loh. Maka dari itu, tenang, Jinjoy ada solusinya, Bujang. Nah, yaitu aku sudah mempersiapkan nih di sini, aku sudah kok susah banget naiknya anjay. Nah, di sini aku sudah mempersiapkan 5 HAM yang dimana setiap HAM ini dia bakal ada SL-SL-nya nih. Tapi aku nggak tahu sih ya berapa SL ini menampung akses atau berapa menampung akses gitu, aku nggak tahu sih ya. Nah, di sini aku sudah mempersiapkan 5 HAM yang bakal bisa kalian gunakan. Tapi ada tapinya. Kalian itu setidaknya harus nge-DM dulu lah, nge-DM dulu IG Jinjoy itu nih. IG Jinjoy ada di bawah ini ya, di bawah aku nih ada IG Jinjoy @jinjoy3 ya. Kenapa? Karena kalau kalian pengen menggunakan ini, aku harus mengasih akses dulu ke kalian gitu loh seperti ini. Seperti minor right ya. Jangan, kalau aku right itu kalian bisa ngambil HAM aku. Minor right itu kalian bisa cuma menggunakan kegunaannya gitu loh. Jadi bakal aku kasih sini ke kalian seperti contoh seperti ini, ada banyak nih. Nah, jadinya kalian harus DM dulu ke Jinjoy, lalu kalian jangan lupa follow. Follow waktu mah, jangan pelit-pelit dah kalian follow doang mah. Apa bisa susah banget dah follow. Kalian follow Jinjoy lalu kalian DM bang, langsung aja bang, jangan bang aja gitu loh. Biasanya aku soalnya agak lama balasnya, langsung aja ngomong
bang minta free access HAM langsung gitu kan, dan bang apa baru baru minta, jangan, karena aku bakal lama balasnya biasanya gitu. Langsung aja ngomong bang minta free access HAM gitu. Nah waktu itu aku langsung on kan, lalu bakal ngasih ke kalian ini akses HAM ini, karena aku tahu beberapa dari kalian yang baru main game ini tidak mempunyai modal untuk mempunyai HAM gini. Jangan lupa kalian follow Jimjoy dan DM dan minta bang free akses untuk HAM di World Jimjoy. Oke? Okay? Seperti itu ya. Ingat, Jimjoy itu mah perhatian gitu loh anjay. Perhatian. Maka dari itu aku ya ngasih ke kalian gitu kemudahan dan kasih kalian cara, dan langsung ya bilangnya, langsung bang minta free akses ya. Jangan bilang bang. Kalau bang itu mah kan lama aku jawabnya. Oke? Okay? Kalau gitu sampai sini aja videonya. Menurut kalian apakah video ini membantu ya untuk awal-awal main game Pixel World ini? Karena untuk memudahkan kita jual itu ya dengan cara tadi gitu. Karena kita cuma bisa copy paste. Tunggu orang. Oh iya, belum satu lagi ku jelaskan ya, copy paste tadi itu. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena kalau misalkan ada orang tertarik dengan yang kita jual itu, mereka bakal datang ke world kita. Lalu ya, datang ke world kita. Dan misalkan nih, kita ada ke world ini, contoh nih, ada satu lagi yang kelupaan aku nih. Misal kita contoh ke sembarangan nih. Nah, kita masuk aja nih. Walaupun nih world tah siapa ini enggak tahu baru apa gitu. Nah, di sini kan otomatis tidak ada chat biru-biru ya yang dari HAM gitu. Kenapa? Di world ini tidak mempunyai HAM radio punya. Jadi kalau misalkan ada chat biru-biru gitu di bar chat ini, berarti di world tersebut ada HAM radio. Kalau di sini nggak ada HAM radio gitu loh. Jadi seperti itu ya. Baru kalau buat Jimjoy baru ada chat biru-birunya dan ada HAM-nya gitu loh. Seperti itu Bujang. Itu ada dua kelupaan tuh ya. Kalian spam terus sampai pembelinya datang ke world itu loh. Dan jangan lupa, bolehlah tuh mah kalian kalau datang ke world ini minta free access, bisa lah tuh mah ini. Rating 5, tolong rating 5, tembuskan 1K rating ya. Tembuskan 1K rating, tolonglah ya. Tolong, 1K rating. Oke, kalau gitu sampai sini aja videonya. Kalau menurut kalian ini video yang bermanfaat, kalian komen di bawah bang, thank you bang infonya ya. Dan jangan lupa kalian like videonya. Mau kalian like, mau kalian dislike, gak apa-apa ya. Setidaknya ada kontribusinya kalian ke video gini gitu loh. Bodo amat dengan dislike, bodo amat dengan like. Yang penting antara kedua itu kalian tekan aja, gak apa-apa ya. Tapi udah bagus, like atuh ya kan. Kalau kalian suka dengan kontennya, like lah ya kan. Oke, dan jangan lupa kalian share teman-teman kalian ya. Kalau teman kalian pengen ngemainkan game Pixel World, gak ngerti, kalian share aja teman kalian nih. Karena aku bakal ngasih info-info gimana caranya mainkan game Pixel World ini. Oke, kalau gitu, bye-bye.